siapa di? Alas apa? Alas siapa di? Alas yang di belakang lu. Sebuah video memperlihatkan momen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghampiri dua bocah berlangsung kocak. Bagaimana tidak, kedua bocah yang lagi bersepedaan itu tidak mengenal siapa Ganjar. Kejadian menggelitik ini dibagikan Ganjar di akun Instagram miliknya. Dalam video, Ganjar berada di kursi penumpang mobil dan tampak memanggil dua bocil yang sedang bersepedaan di pinggir jalan. Namun tak disangka, saat dipanggil Ganjar, kedua bocil itu malah menunjuk-nunjuk sang gubernur. Salah satu bocil kemudian mengaku kenal. Bocil berbaju orange itu sendiri menjawab Ganjar. Namun tak disangka, Ganjar malah menggoda sang bocil dengan menyebut bukan itu namanya. Sontak, bocil itu panik dan bertanya temannya yang berbaju biru. Namun temannya yang berbaju biru juga tidak bisa mengingat siapa sosok yang berada di mobil tersebut. Alhasil kedua bocil itu saling pukul-memukul dengan bercanda, berharap bisa mengingat siapa sosok yang memanggilnya itu. Mereka juga meloncat-loncat saat berusaha mengingat. Bocil berbaju orange berusaha mengingatkan dengan menyebut sosok Ganjar sebagai bapak yang di TikTok. Namun sang teman tetap tidak mengetahui siapa namanya. Mendengar itu, kedua bocil hanya ngakak. Tak tega melihat kedua bocah itu kebingungan, Ganjar akhirnya memberi mereka masing-masing sebuah kotak kado. Keduanya pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ganjar dengan menyebutnya Pak. Ganjar juga tidak berusaha menjelaskan siapa dirinya ke kedua bocah itu. Ia hanya melanjutkan perjalanannya dengan mobil setelah mengepalkan tangannya untuk tos dengan bocah tersebut.